ini satu benda yang sangat mengherankan kerana dia bertentangan dengan itu nama itu sendiri, namanya rela. Jadi apabila sesuatu keahlian itu dimasukkan, diisi nama tersebut tanpa kerelaan, ini dah tak jadi rela. Jadi Kementerian KDN seharusnya memberikan penjelasan dan kenapa ini boleh berlaku pada waktu pemerintahan di zaman Kerajaan Barisan Nasional. Dan saya percaya bahawa ada sesuatu yang tidak kena apabila ada pihak-pihak tertentu yang cuba untuk mengangkat nama mereka di kedudukan politik di bahagian tertentu dan sebagainya untuk menunjukkan bahawa mereka telah berjaya untuk membawa pendaftaran anggota rela dengan jumlah yang begitu besar. Lalu kita pun kerajaan yang kerajaan ataupun menteri akan menyatakan dengan penuh bangga bahawa anggota rela yang berdaftar dengan sekian-sekian jumlah. Pada hakikatnya bahawa ia adalah suatu angka yang dimanipulit melalui pendaftaran yang tanpa rela daripada anggota yang nama mereka telah pun dimasukkan di dalam anggota rela. Jadi ini saya fikir bahawa ada kaitan dengan soal-soal tujuan politik lah di peringkat-peringkat tertentu, khususnya di peringkat bahagian dan sebagainya. Saya tidak pasti bagaimana mereka nak boleh dapat peruntukan. Saya tak nampak dalam isu peruntukan sebab seseorang anggota rela dibayar apabila dia bertugas. Bila dia bertugas, anggota rela itu akan dibayar RM6 ke RM6 setengah. RM6, begitulah, saya pun tak ingat seberapa ringgit. Bila dia bertugas baru dia dibayar mengikut jam yang dia bertugas, iaitu jam sekian-sekian banyak dan sebagainya. Tapi kalau dia tak bertugas, saya tak nampak siapa yang akan dapat penerima wang tersebut. Cuma bagi saya bahawa, saya tunjuk contoh, katalah saya duduk di bahagian, saya nak tunjuk kepada Menteri KDN pada waktu itu, saya telah berjaya untuk mendaftar anggota rela dengan jumlah yang banyak. Jadi mungkin pada waktu itu saya akan deal lah supaya dapatkan habuan-habuan tertentu untuk kepentingan saya sendiri di bahagian saya. Itu saja yang boleh berlaku. Kalau dia nak guna nama orang tu untuk dia nak dapat duit pada setiap bulan, itu agak sukar kerana hanya orang yang bertugas saja yang akan dapat.